mungkin anda tak tahu sangat tentang makanan-makanan yang paling best kat apa ni, ala Thai. Selalunya kita selalu nak makan apa makanan Thai di Malaysia, Singapura. Selalu kita mengharapkan yang penjualnya orang-orang Thai. Tapi kali ini saya betul-betul berada di tanah negeri Thailand yang saya suka kelilingi di Asia, di mana-mana untuk mencari jalan-jalan cari makan. Sekarang ini kita order Juana malam ni yit tofu noodle. Okey. Apa yang ada dekat dalam ni? Ni dia macam cracker udang kot. Okey. Yang sangat crispy, crunchy. Tepung lah kata orang tu. Ada apa? Ada udang, tauge, telur. Ada apa? Egg noodle. Egg dia dengan noodle dia. Yang ada kat sini yang biasa rempah-rempah ratu kalau nak letak dengan ini apa kacang, tambah kacang. Tak semestinya semua yang suka letak ni, ada cili flake dengan di goreng yang begitu apa ni. Ni semua makanan pedas lah, cukup pedas. Yang saya order juga minuman pun untuk kali ni air gas. Sprite. Ni ada apa? Cili. Sweet chili Thai. Biasa dijual di dalam botol. Sweet chili, chili Thai. Chili flake. Ni chili flake dia. Dan gaul lah. Saya suka hati yang nak digaul. Okay. Ni ada apa? Apa tu yang dalam? Yang sini sotong. Apa ni? Shrimp. Udang. Ini saya nak nak cuba. Itu apa? Lihat ni. Saya nak cuba apa rasa. Bismillah, jemput eh. Ni lotus. Lembut. Pedas. Hui. Kalau ada yang tak suka pedas tu, janganlah letak cili lebih-lebih. Dan gaul secukup rasa. Ada juga nak tambah garam ke ataupun gula. Sekatilah eh. Okey. Inilah pertama kali nak mencuba masakan Thai. Okey. Wow. Okey. Untuk anda semua, pastikan mencari makanan halal. Kalau jangan segan untuk bertanya. Mereka ni semua actually orang-orang Thai ni. Pada diri saya, kalau sesat ke mana, diorang ni friendly. Cuma satu, cuma masalah dia communication. Diorang bahasa Inggeris tu kuranglah fasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya akan keliling kota. Kalau pagi tu sarapan pagi, InsyaAllah saya bawa anda semua keliling kota. Kalau anda di Phuket, senang nak cari tempat makan. Okey. Jumpa lagi. Bye.